Pak, Pak, HP-nya disimpan, Pak. Nanti kena tilang CCTV lagi, Pak. Iya, Pak. Ya, enggak boleh ya. Jadi berkendara di Jakarta itu di area yang ada CCTV, tilang CCTV ya. Itu sebaiknya jangan menggunakan handphone ya. Fokus pada perjalanan. Nanti kena tilang seperti yang dialami sama Eyang. 750.000. Oh, 750.000 ya? Iya. Wow. Gokil. Itu prosesnya kenanya gimana sih? Dapat email? Dapat surat. Surat? Iya. Ya. Surat fisik. Fisik? Heeh. Oh, kan berdasarkan alamat mobil, plat nomor. Oh, surat fisik ya, enggak email ya? Enggak. Habis itu baru kita disuruh login. Konfirmasi benar atau orang lain kah yang sedang mengendarai itu? Mengendarai kendaraan itu. Oh, gitu. Setelah itu, setelah konfirmasi, oh ya ini saya ini. Kalau enggak, oh ini bukan saya ini, silakan datang ke kantor Direktorat Lalu Lintas. Oh, gitu. Sebelah situ kantornya. Oh iya. Sebelah Pancoran situ. Pancoran. Nah, terus kalau iya, ya udah dikonfirmasi aja alamat email, nomor telepon. Nah, nanti surat tilangnya dikirim via email. Via email. So, terus bayar lewat BRI. Oh, harus BRI ya? Iya, Briva. Very virtual account. Nah, kalau mau ini, kalau misalnya sebenarnya kalau kita mau bayar apa namanya? Setelah ini apa namanya aja? Sidang, datang sidang. Nah, nanti kelebihan dendanya bisa diurus. Oh, gitu. Tapi denda maksimalnya 750.000. Sebenarnya sih enggak 7,5 ya, nah, masih bisa. Cuman karena kita malas. Malas sidang kan? Ya malas datang aja setelah sidang selesai terus ngurusin itu malas aja bolak-balik. Iya. Ongkosnya lebih dari sisanya. Jadi ya sudahlah. Ya kita patuhi aja akhirnya. Ya. Jadi jangan sembarangan bawa kendaraan sambil nelfon. Saat itu di fotonya ada ya, lo lagi nelfon, iya, terima nelfon. Ada ya? Fotonya kelihatan jelas, plat nomornya jelas, sedang ngapain jelas banget. Bukan gue kan yang nelfon? Kayaknya lu. Kuku. Oke deh guys, teman-teman, jadi itu pengalaman ya. Jadi jangan main HP kalau lagi bawa kendaraan, apalagi lo lagi bawa motor, aduh lebih bahaya deh. Cuman yang tadi pagi ada pengalaman kocak gue. Orang lari pagi sambil megangin HP, akhirnya nabrak portal. Portal yang komplek ditutup karena COVID kan? Ditabrak sama dia, akhirnya diomelin sama tukang nasi uduk. Lagian lari pakai megang HP. Iya. Megang HP sih nggak apa-apa, lari megang HP. Ya nggak boleh merhatiin HP-nya. Nah itu. Oke, lanjut perjalanan. Udah masuk tol jadi kita matiin.